Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dori Aviana. Pemirsa, wajah merupakan salah satu bagian yang sangat diperhatikan oleh hampir setiap perempuan. Demi mendapatkan kulit wajah yang sehat dan cantik, tentunya perlu dilakukan perawatan yang rutin agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Ada sebagian perempuan yang mengunjungi klinik kecantikan dan menghabiskan biaya yang besar untuk perawatan wajah. Sebenarnya, ada cara yang lebih praktis dan terjangkau untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan cantik, yakni dengan melakukan perawatan wajah sendiri di rumah. Tentu cara ini sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki kegiatan padat, namun tetap ingin tampil cantik, memukau. Berikut ini cara merawat wajah di rumah. Pertama dan utama adalah membersihkan wajah. Perawatan wajah alami di rumah. Tahap pertama adalah membersihkan kulit wajah dengan benar. Penting untuk membersihkan wajah dari sisa-sisa make up. Bukan hanya dengan air biasa saja, tapi cuci dengan make up remover dan sabun pembersih wajah untuk mengangkat kotoran dan debu yang menempel pada kulit Anda setelah seharian beraktivitas. Melakukan penguapan dengan memberikan uap atau biasa dikenal dengan steam wajah. Juga bisa dilakukan di rumah untuk membuka pori-pori kulit agar kotoran mudah dibersihkan. Caranya dengan merendam handuk ke dalam air panas, peras handuk tersebut dan meletakkan di wajah. Biarkan wajah menyerap uap selama 5-6 menit. Lakukan pengelupasan kulit mati atau exfoliating pada wajah untuk mengangkat kotoran dan sel-sel kulit mati. Adapun cara yang paling mudah melakukan exfoliating dengan menggunakan scrub. Anda bisa melakukan scrubbing seminggu 1-2 kali agar kulit tampak halus, putih, terlihat bersinar, segar dan awet muda tentunya. Sehabis melakukan scrubbing, kulit wajah Anda membutuhkan masker untuk membuat kulit kembali tenang. Oleskan masker yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Guna memberikan perawatan maksimal dan sensasi dingin pada wajah Anda. Dalam menggunakan masker, sebaiknya diamkan 15-30 menit, kemudian bilas hingga bersih. Dalam melakukan perawatan wajah alami di rumah, jangan sampai lupa untuk menggunakan pelembab. Gunakan pelembab pada wajah dan pijat dengan gerakan memutar secara lembut untuk memberikan sensasi relaksasi pada wajah. Fungsinya juga untuk melancarkan peredaran darah sehingga membuat wajah terlihat merona. Penggunaan pelembab berfungsi untuk mengunci kelembapan kulit setelah kotoran terangkat. Sebagai pelengkap perawatan wajah alami di rumah, juga perlu dengan memakaian serum ke seluruh permukaan wajah. Sebelum menggunakan pelembab, serum bisa menutrisi kulit sehingga lebih sehat dan cantik. Pemirsa, jangan sepelekan konsumsi air putih guna membantu menjaga kesehatan kulit. Konsumsilah air putih sebanyak 1,5-2 liter per hari guna menjaga kulit tetap lembab, kencang, dan kenyal. Demikian tips kali ini, buka wawasan, tumbuhkan kreativitas. Saya Dori Aviana, sampai jumpa.